Pemirsa setia GTV, perjuangan ke-13 penghuni masih berlangsung dan sangat seru. Hari ini para penghuni akan bermain di games Hari Yang Baik. Mereka akan kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Tapi di games Hari Yang Baik kali ini akan sangat berbeda dari episode-episode sebelumnya. Seperti apa keseruannya? Bersama saya Gracia Indri, ini dia episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Bu, buah yang penyanyi dangdut ini. Oke, dari mulai Rian yuk, jelasin yuk. Yuk, Mas Said, Ayo. Gak boleh kayak gitu, Ayo. Ayo. Pasti mereka repot-repot segala, pakai nyinyir. Yang penting makan, giling. Kan? Oh, lu mulut lu kayak cewek, giling. Gue aja kok pada nyinyir. Apa cantikan gue? Hah? Iya, cantikan lu. Kalau dilihat dari sedotan. Rasanya kita sarapan pagi ya, walaupun agak siang. Hembelalah. Tapi kita nikmatin aja. Hembelalah. Oke? Hembelalah. Setelah mengambil sarapan, kembali ke karpet merah, kita doa dulu baru makan. Yuk. Dari Igor dan Yona, silakan. Jalan. Jalan ya, jalan jongkok. Nggak ada yang loncat-loncat. Nggak ada yang loncat. Rama, jalan dulu. Pare dulu. Yo Depi, ayo. Komandan, pare dulu minum. Aduh ini jamnya gede, tau gede gini. Gimana gue mau makan, coba astagfirullahaladzim. Makannya di sini apa juga? Blok. Udah semua. Ayo Devi. Tinggal Devi. Ayo dong biar cepet makan. Tunjukkan tarimu sebagai mbah. Ayo habisin. Kita semua habis kok. Aduh. Cepet. Jangan bisanya make up-an tuh. Gaya udah pohon-pohon. Bisa dong. Kamu jangan ngalahin kecantikannya Igor ya. Cukup. Bisa yang bergumai ya. Udah ya. Cuma kuahnya aja juga apa-apa deh makan krem. Ayo Devi habisnya. Maaf ini mah banyak ampasnya. Gak ada air-airnya sama sekali. Ini ampas pare semua. Ya emang gitu. Daripada ampas gabah. Semuanya juga berampas. Semuanya juga ini say. Kan udah dipakai disari. Eko duluan. Komandan, Eko duluan mau makan. Eko sabar Eko. Ngapain kalian lelet? Mau makan lama banget sih. Eko! Bisa ngargain gua enggak? Bisa gua hargain. Sabar dong, kita juga lapar di sini. Devi, minum di mana? Udah. Enggak, ulang. Ih. Yaudah kalau pengen aku muntah depan kalian enggak apa-apa. Yaudah terserah deh. Yaudah, lihat aja ya, kalau aku muntah lihat aja aku tuh udah capek. Lu kira gua enggak capek di sini? Hargain juga dong. Kita semua di sini capek. Kalau aku sakit perut gimana? Aku tuh kasihan nanti masih ada masak siang, masak sore, masak malam. Kalau kamu sakit perut ke WC. Udah. Enggak ada. Ya bener kan? Makan siang sama makan malam. Enggak ada juga capek. Kita semua di sini capek kok. Cuman nih namanya jalan ini masih siat. Telan. Hup gitu. Hup, jangan dirasa kalau ditaruh di mulut malah makin. Yaudah biarin, pokoknya habisin dulu. Langsung telan. Tuh aku gak bisa makan pare, aku tuh gak bisa makan yang pahit-pahit, harus yang manis-manis. Batik, semua batik. Kaget tuh itu. Udah
ngargain banget di sini. Bukan gak ngargain, pahit banget. Kemarin lu bilang seneng kan sama Jepang Mare? Kemarin tuh banyak airnya, sekarang banyak ampasnya. Jatah aku tuh ampas semua. Gua tanya ya satu-satu, banyak ampas semuanya gak dari tadi? Banyak ampas kok, kan? Udah gua juga kita minum semua kan? Airnya juga dari kemarin sama. Bisa ngargain? Tolong diangkat lagi. Kita mau makan, kita mau... Aku tuh bisa banyak minum manis. Dikit-dikit, yaudah kita tungguin. Ditelen aja langsung, jangan dirasa-rasa. Langsung glek 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 glek. Kalau tuh loh. Gak apa-apa, tinggal minum aja. Kalau pelan-pelan gitu malah kerasa banget. Tapi kalau langsung sekali telan malah gak kerasa. Langsung sekali telan. Jadi gak kerasa. Yuk, langsung telan. Malah kerasa kamu kalau dikit-dikit. Dikit lagi. Dikit lagi yuk, yuk. Tinggal dikit. Dikit lagi. Gak bisa makan pahit. Biasanya juga minum kan? Yaudah abisin dikit, tolong. Tinggal minta tolong, minta tolong. Ayo dikit lagi. Abisin dikit lagi. Kita semua lapar loh di sini. Cepetan. Eko. Urat aku sampai keluar. Gumbay itu. Gumbay. Ayo, abisin. Udah, yuk. Enggak, gumbay di bawah aja, Eko. Gumbay, di bawah aja. Ayo. Suara cewek nyanyi siapa sih? Itu Mbak Pel dulu ya. Kemarin gak mau tahu ya, pel dulu baru makan. Ih! Kenapa muntah? Ayo lo. Gumbay. Pel dulu, garpu ada gak sih? Baru makan. Ada nih. Ini tahu rasanya. Dia bukan manja, dia dengan secara. Belajarnya dengan pare, dia tahu rasanya pahit kayak apa. Kan diomelin. Terima. Gak mau, tadi aku udah ada nasinya. Yaudah aku ambilin nasinya, ayo. Terus sudah ada. Udah ya, penting makan dulu. Tadi jauhnya banyak. Ini pakai gua aja kok. Udah, makan dulu. Penting makan dulu. Ayo. Makan dulu yuk. Ayo. Duduk yuk. Eko, lu enggak ngargain banget ya. Kita di sini juga lapar kok. Katanya harus kesehatan. Ya jaga kesehatan juga, teman-teman juga perlu kesehatan. Cuma ngargain dong. Aku enggak dapat tahu. Main juga belum makan, lapar. Mama.
dia. Mana-mana masa, Pak? Bawa make up. Dia kan pemandan bener. Kalian mana? Kalian mana nih? Kalau dia curi itu. Perempuan-perempuan gila no, Yohana no. Aku gila. Gua kepret tuh pakai daun bambu. Kalau dia curi itu digerus orang aku. Kamu ngapain ngacak-ngacak make up orang? Siapa yang ngacak-ngacak? Gua lihat lu ngacak-ngacak. Iya, udah. Udah, balik. Sekarang aku nanya sama kamu ya. Mau baik-baik aja atau mau kayak gini terus marah-marahan? Kamu nanya ke aku maunya gimana? Aku udah berkali-kali bilang ke kamu, aku tuh maunya kayak apa. Kamu gak pernah ngerti. Aku gak pernah ngerti berarti sama ini. Gak pernah care, gak pernah ngerti, gak pernah peduli. Benigno! Sini dulu dong, Gumai. Yo, yo. Tadi semua teman-teman di sini udah gembira nih, udah joget bareng-bareng. Gumai kenapa enggak goyang? Agak susah gerak sih, bangun. Tadi sempat lihat kamu dibopong. Emang kamu kenapa sih? Kaki sebelah kanan apa? Engkol kayaknya kesleo. Gara-gara apa? Kalau boleh tahu. Terakhir sih nge-games 2 kali tuh lari-lari sama keliling-keliling, jadi kayaknya kesleo di kaki kanan. Iya, tapi saya kan sering nonton kalian ya. Yeah. Yang saya lihat kamu adalah orang yang sangat atraktif. Tapi karena kesleo, kamu kok melempem? Iya. Kamu bener-bener melempem, gak ada kayaknya... Gak ada semangat untuk mendapatkan 2 miliar atau kamu pulang? Oh enggak, saya enggak akan pulang. Oke. Kalau semangat masih semangat, tujuan awal masih 2M. Masih 2M? Ya. Tapi saya enggak melihat itu. Di muka kamu, di diri kamu itu hari ini kosong. Kayak orang, yaudah deh, gua mau pulang juga enggak apa-apa lah. Oh enggak, saya enggak akan pulang. Enggak mau pulang. Oke, kalau kamu memang semangat, saya minta kamu joget. Berani enggak? Kesleo, alasan kesleo. Oke, saya tahu. Kaki kamu yang kesleo mana? Yang kanan. Kalau joget kan nggak harus seperti teman-teman yang lain ya. Yang harus badan aja kan bisa. Ya. Oke. Tapi kalau kamu bisa joget keren, saya kasih hadiah khusus untuk kamu. Hey. Oh my God. Ayo teman-teman joget, kita joget. Gumai. Gumai tengah. Hey. Ayo pelan. Pelan. Oke, okay. Kakinya gak usah dijejekin. Goyang. 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 Goyang.
Bibit Bimbing. Roma, sini. Mungkin Jubai bisa tersenyum melihat kamu. Gumai, tunggu dulu. Saya ngelihat tadi muka kamu merengut aja. Apakah teman-teman kamu tidak bisa menghibur kamu seperti itu tadi? Tapi karena Gumai berhasil melakukan tantangan dari saya mau ngasih hadiah untuk Gumai. Wasit, saya mau ngasih hadiah untuk Gumai. Saya pengen Gumai balik seperti sedia kala, semangat lagi. Jiwa kompetisinya ditingkatkan lagi. Saya pengen kamu urut kaki kamu supaya sembuh. Oke? Okay? Semangat dong, senyum dong. Mau pamitan sama Nada dulu? Ada kata-kata mau nganter? Kamu boleh nganter ya? Enggak, mau ngomong apa? Cepat sembuh ya Kak Gumai, biar bisa semangat lagi, tapi jangan marah-marah mulu. Amin. Kamu orang diam-diam aja mukanya ada marah. Oh, iya benar. Cepat sembuh ya Kak Gumai. Iya. Enggak, salaman. Oh iya. Yeah. Oke, tapi saya mau. Mau ke sekolah kali ah. Tapi saya mau, abang urut dulu walaupun ya. Mereka keluar, walaupun kalian keluar, mata kamu akan ditutup. Ya, mata kamu akan ditutup supaya yang kamu lihat hanya yang menurut kamu aja. Jadi di jalanan kamu juga nggak bisa ngeliat apa-apa. Oke? Okay? Cepat sembuh ya, Gumai. Cepat sembuh, Gumai. Gumai, cepat sembuh. Hati-hati ya. Oke, okay, thank you, Gumai. Aku juga mau. Dadah. Games dipersembahkan oleh Shopee, nomor 1 tempat belanja online se-Indonesia. Yeay! Oke, sekarang kita keluar dulu. Yuk! Saya minta kalian bikin 13 gelas milkshakes. Oh, oke. Okay. Milkshakes itu harus pakai susu. Susunya masih kosong, jadi komandan, kamu pilih salah satu penghuni untuk pergi ke peternakan teman saya. Devi. Oke, Devi sini. Sini Devi. Kamu kan Mbak. Aku udah cantik, Komandan. Bodoh amat. Tapi cantik-cantiknya kok. Eh, kalau kalian menang, hadiahnya bakalan enak banget. Wow. Ya. Bakalan bikin kalian kenyang malam ini. Dan untuk cowok-cowok, kalian bakalan tampan malam ini. Nanti setelah datang nih susu, dituangin 13 ini gelas harus bener-bener pas. Pas, pas segini ya. Segini, dan itu tidak boleh lebih. Oke, komandan, Devi, silakan. Kita tunggu di sini sebelum kita bikin milkshake. Cepat, go. Lari. Lari. Alasan saya memilih Devi mungkin karena gayanya yang centil. Mana tahu nanti nyampe di sana kan sapinya bisa kegombal kan dan bisa menghasilkan air susu yang banyak. Ya toh bisa membawa susu ke serambi. Bu, maaf mau nanya Bu, kita dari penghuni rumah terakhir. Mau nanya kalau peternakan para susu sapi di mana ya Bu ya? Oh, masuk sini. Oke, kalau gitu makasih ya Bu ya. Makasih Bapak. Mari. Permisi Bu. Saya Devi dan Peri dari penghuni rumah terakhir. Mau minta izin merah susu sapinya gimana Bu? Boleh? Boleh. Yang mana Bu? Oh ya, yang mana? Oh yang ini. Oh, gini Pak.
Saya deg-degan, boleh nyanyi sedikit gak, Pak? Oke, buat sapinya nih, Depi mau nyanyi nih. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Udah cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Siap. Udah. Oke, salaman dulu, Pak. Bu, makasih ya, Bu, susunya ya, Bu. Mari. Mari. Udah dapat susunya, kita lanjutkan tuh. Tim by Shopee nomor 1 tempat belanja online se-Indonesia. Oke, Devi sudah dapat susunya. Sekarang tugas kalian yang kedua adalah membuat milkshake dengan ini. Bikinlah seenak mungkin dan pas di 12 gelas ini. Oke? Ya, oke. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Devi. Ya, milkshake-nya. Apakah ada sisa di ember ini? Mereka berhasil! Berarti kalian berhak mendapatkan makan malam. Hari ini barbecue. Yang enak banget. Yang cowok bakalan tambah. Karena sore akan ada yang datang untuk makeover kalian. Selamat untuk kalian semua. Sekarang silakan angkat tangannya, silakan diminum. Dan jangan lupa game ini dipersembahkan oleh Shopee, nomor 1 tempat belanja online se-Indonesia. Hai, saya Devi dari Jogja. Hai warga Bogor. Ada Igor di sini. Aku Roma sekolah Lamongan. Hai warga Jakarta dan sekitarnya. Ayo dukung Furkon. Halo, saya Ferry dari Jambi. Ayo, KB dukung aku biar terus menemani kalian. Dengan cara buka aplikasi Shopee. Klik Daily Games. Kemudian klik penghuni rumah terakhir. Dan yang terakhir jangan lupa klik foto saya, Furkon. Dan klik foto saya. Dan klik foto saya ya. Igor fotonya ya. Klik foto Rohma yo. Atau kalian bisa juga dukung saya lewat SMS seperti di bawah ini. 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 Cakep. Tahu. Gua udah tahu. Ih. Cakep. Ih, cakep. Gila. Embel apa?